harapannya kesehatan ibu. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sleman melaksanakan evaluasi dan penilaian program Kampung Iklim atau Proklim di Dusun Sangurejo, Kelurahan Wonokerto, Kepanewon Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan pada Selasa 20 Juni 2023. Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Evaluasi Proklim DLH Sleman, Mustika Dewi, mengatakan, dengan perkembangan dan kemajuan yang baik, Dusun Sangurejo berpotensi unggul dalam menciptakan lingkungan sehat. Sangurejo merupakan desa wisata dan juga kampung pramuka dengan luas wilayah 384.100 meter persegi. Sebagai upaya adaptasi perubahan iklim, Sangurejo mempunyai bangunan konservasi air berupa embung kaliaji, peresapan air di sepanjang jalan, sumur gali, serta lubang biopori di halaman warga. Terselenggaranya Proklim Dusun Sangurejo tidak lepas dari kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, salah satunya dengan Pramuka Sako SPN. Agus Kurniawan dari Gerakan Pramuka Sako SPN Sleman juga sebagai inisiator Proklim mengapresiasi langkah kerja Dusun Sangurejo yang dapat memberikan edukasi dan manfaat kepada masyarakat sekitar.